silent. Siap. Thank you. Suasana mulai bening. Kita akan grebek salah satu lapak batu akik grosir Kodian, termurah, terlengkap, kualitas bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini Daeng berkesempatan lagi untuk mengupdate salah satu lapak yang sudah lama saya tidak review di sini. Karena kebetulan baru sempat lagi ya kita coba mampir ke lapak grosiran atau Kodian yang ada di sini khusus untuk batu pandan. Nah di sini ada bukan khusus pandan sih, tapi banyak nih kita lihat. Di sini ada pandan, ada juga jenis lesunnya, ada juga nih yang kiloan nih. Ini kiloan apa satuan ini? Ini kiloan apa satuan? Kiloan apa? Gimana? Sehat bang? Ada. Ketawa tuh, jangan diketawain. Orang mantap. Mantap. Ngelawak aja dia mah. Iya. Nih teman-teman lihat ya nih macam-macam nih. Ini kodian berapa brother? 150. Satu kodi? Coba 150 dapat 20. Yes. Nah, cuman di lapak ini nih. 150 dapat 20 nih, ada pilihannya. Ini juga ada pandan. Pandan bisa satuan, bisa kodian juga ya. Boleh. Nih, tuh. Boleh. Manis banget bahasanya. Ini ada juga Sulaiman, ada kantong semar, bisa kodian juga. Ini satu kodi berapa dia? Dari kodi 200 aja. 200 ribu kodi. Pandan satu kodi berapa? Samain aja. Samain aja. Mantap, disapu rata teman-teman. 200 ribu satu kodi. Bayangkan 200 ribu kalau sudah naik ring, cuma dapat satu biji. Ya, kalau di lapak ini 200 ribu dapat 20 biji, bisa buat mertua pertama, mertua kedua, mertua ketiga, dibagi-bagi dah tuh semuanya tuh ke mertua-mertua. Di sini juga ada karang nunggal, ini asal kalau nggak salah dari Tasik. Per kodi berapa? 300 ribu satu kodi, berarti hitungan satunya itu 15. Nih, satu kodi 15 ribu. Padahal mah poles aja bisa 20-25 ya. Di sini doang termurah. Hanya ada di lapaknya mana? Khodir Jailani itu ownernya tuh. Orang yang paling ganteng, paling lebar, paling cakep dah pokoknya mah. Terus ini juga sama kodian bisa ya. Nih kodian. Ini juga kodian, monggo. Ini ada teratai ya, fosil teratai, bisa kodian, bisa satuan. Yang bikin dompet bergetar selalu ai mamai. Ini teratai juga, teratai hitam ya. Nih. Campur. Bisa kodian juga. Di bawahnya ada batu apa ini? Garut. Bayangkan teman-teman yang punya aja enggak tahu bagaimana ceritanya dia jual batu dan enggak tahu jenisnya. Lupa lagi saya. Kue lapis lah. Nih mirip nih kue lapis tuh. Batu zebra. Batu zebra. Dia yang jual dia tidak tahu jenisnya macam mana. Aduh mamae. Nanti penonton saya bingung ini batu apa tidak dijelaskan. Tanya saya Daeng. Ini batu apa, Bang? Nggak tahu. Sama aja. Eta. Yang pasti itu jasper. Oh, jasper. Jasper. Oke. Okay. Ini jasper. Tapi mungkin kalau jenis jasper kan banyak ya motifnya. Oh, oke. Okay. Ya, ini kita masuk gen. Pusing, pasti jasper. Gennya jasper. Ya, oke, okay, siap. Jasper kalau bahasa lab dia jasper. Oke, okay, siap, Bang. Makasih banyak nih masukannya sama. Nih. Tuh dapat informasi kita. Justru yang punya lapak kabur dia tidak mengerti jenisnya. Dia taunya wadon doang dia mah. Kacau dia mah, aduh. Iya batu wadon. Iya batu wadon, nih ada pusar bumi. Bang, berapa satu kodi, Bang? Itu sama $250. Oke, ini $250 satu kodi ya, karena ukuran juga lumayan gede. Nah, terus kita masuk ke yang ada ringnya nih, kebetulan ada yang ready nih. Ini berapa satu kodinya nih? 100. 1 juta. Oke, berarti hitungannya 50.000. Murah, satunya. Oke, ini 100 atau 100 kata dia. Per kodi. Ini sama? Sama, sama. Nah, kalau yang pandan kan gede-gede nih. Pandan ya, rupa-rupa itu ada yang 300, oh. 150. Dia bisa kodian juga? Bisa. Oh, bisa kodian juga. Bisa satuan, bisa kodian lah ya. Ini sisik betok namanya nih. Ini modelnya aja ketahuan ini, mahal ini modelnya. Nih, ini antik nih, tuh.
Ya beda ini pandannya nih. Ini berapa nih? Itu 200 aja. 200 ribu nih. Yang lain biasa aja ini, yang antik nih. Ada gak yang lebih antik lagi? Ini? 15. Hah? 15. 15, 150. Oh. Ini juga bagus nih. Lembut. Lembut. Kayak hatiku. Tapi buat perempuan bukan buat laki. Enak baik buat situ mah. Buat wadon. Nih ada kapas nih, pandan kapas. Klepnya sudah main. Biarin kita recokin. Dia mau rapi-rapi tapi bodo amat dah. Anggur berapa satu kodi? 25. 250 ribu nih satu kodi nih. Anggur. Ini yang antik-antik nih berapa nih? 200. Datang ke sini lebih murah. Nah, datang ke sini lebih murah teman-teman. Ini yang sudah ada ikatannya? 30-an. 30 ribuan. Sudah ada ringnya nih, Ma, ya. Tuh. Sudah dibor. Jenisnya juga macam-macam, ada kantong semar, ada kantong kresek, macam-macam dah. Tuh. Antik-antik loh ini. Ini kalau batu saya masih nggak jualin, saya pajang aja, kebagusan dijual sayang. Ini ada pandan lagi nih. Udah, dirapiin lah separuh, nggak apa-apa. Ini berapa garnet nih? Garnet itu ada 30 ribu satunya nih garnet. Lapak Kodian, Bang Kodir. Lapak Kodian, Bang Kodir. Pas banget namanya. Junder. Junder berapaan Junder? Junder 25. Banyak yang antik-antik nih. Oke, dari semua koleksi kita ini kita terima. Oh ini ada pandan lagi nih. Kita terima kirim-kirim gak? Terima dong. Terima ya, oke. Seluruh Indonesia. Yang penting dana ditransfer barang kita kirim ya. Kalau ada kontak yang bisa dihubungin berapa? Oke, nih. Nomornya ada dua ya? Bisa by phone atau via WhatsApp? Oke, siap tuh. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak ini sudah nonton di channel saya. Bagi teman-teman yang mungkin nyari kodian, hanya di lapak ini yang kita review hari ini tuh sudah berapa bulan kita nggak review lapak kodian. Khusus grosir yang batu akik yang bagus-bagus ini hanya ada di lapaknya Kodir Jelani itu. Mantap jiwa. Oke, terima kasih banyak sudah dikasih dengan review. Sehat selalu, jaga selalu kesehatan. Tapi nggak perlu disuruh jaga kesehatan, orang badannya udah makmur, udah ketahuan itu sehat Maya. Amin. Amin amin. Oke, silakan dirapikan. Oke, sahabat Dayang, di sini banyak banget ini motif-motif beda-beda nih bentuknya. Mau yang agak muda juga ada nih, agak muda tuh. Hui. Oh, tuh, woi di bawa bola kristal lagi. Ntar keluar jinnya, keluar itu jinnya tuh. Keluar jinnya. Oh, kamu. Selamat. Ini pandannya nih cakep nih. Retak 1000 pandan sih. Oh, si Sinaga. Satu kodi berapa tadi? 200. Oke, lanjut.
Oke, sahabat yang kita desiri bisa di salah satu lapak orang gantengnya rawa bening ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini tinggal pasang muka senyuman sedikit, ada permohonannya pasti dikasih potongan harga sama dia ya. Karena dia ownernya itu orang baik. Baik sekali orang ini. Dia tidak makan sabun, tidak tabrak tembok. Pokoknya paling baik lah di sini. Oke, sampai ketemu lagi di video ini. Salam kopi gratis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tapi makan bangku. Enggak dimakan sama dia, digerogotin doang. Tuh. Nah. CCT 240.